Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد تعمنا سمبون كتاب كتاب تنتون بوان حضرين حضر سليم. المؤلف حفظه الله تعالى كذلك أرتي مراقبتهم yaitu hamba yang keluar daripada dayanya dan upayanya dan kerana mengintai Allah Ta'ala yang berpaling dia daripada yang lainnya lagi yang karam ia di dalam lautan musyahadah akan dia. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan para pecinta ilmu sekalian, jangan lupa asal berbicaraan dan juga perbincangan kita, iaitu kita membincangkan bahawa seorang itu tidak akan terkikis dan daripadanya segala sifat-sifat yang tercela, melainkan dia kena melalui proses dan ini iaitu yang pertamanya dia kena melalui proses riyadhah dan yang keduanya dia kena melalui proses muraqabah dan seterusnya
akan mencapai musyahadah, ma'rifah dan perkara-perkara yang lain lagi. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, untuk kita nak mengetahui apakah makna riyadhah, maka tak dapat tidak kita kena mengetahui ta'rifnya. Maka ta'rif riyadhah itu telah pun berlalu kita membincangkan. Demikian juga untuk kita mengetahui apakah makna dan juga pengertian bagi muraqabah, dan maka tak dapat tidak kita juga kena mengetahui apakah ta'rif muraqabah itu. Tuan-tuan, puan-puan, cuba kita lihat kata muallif kita hafizahullah ta'ala. Katanya, dan arti muraqabah itu dan arti muraqabah itu yaitu hamba yang keluar daripada dayanya dan upayanya. Itu makna muraqabah. Jadi muraqabah itu dari segi sudut bahasanya tuan-tuan, yaitu diambil daripada perkataan raqabah, yuraqibu muraqabatan. Nah, di atas wazan fa'ala, yufa'ilu mufa'ala. Raqabah, yuraqibu muraqabah. Maka dari segi sudut bahasa, maknanya satu makna dengan murasadah. And murasadah maknanya mengintai-intai. Asal makna muraqabah itu. Tetapi pada istilah ulama tasawuf, muraqabah maknanya lain. Iaitu seperti mana yang kita sebutkan di sini, iaitu yang dikatakan muraqabah pada istilah ulama tasawuf. Jadi kita kena ikut istilah mereka. Sebab itu kata ulama, al-istilahu la yuzaham. Istilah itu tidak boleh kita masuk campur. Maknanya bila istilah seseorang itu muafakkan ulama-ulama yang tertentu dalam satu perkataan, maka kita kena ikut cara ulama tersebut. Jadi tidak boleh kita menterjemahkan muraqabah di sini mengikut bahasa. Nah, sebab muraqabah pada istilah al-lughah ataupun ahli bahasa maknanya lebih luas, yaitu mengintai, memerhatikan, memantau dan seumpamanya. Jadi bila kita kata mengintai, boleh jadi makna mengendap. Nah, adakah kita nak endap Tuhan? Begitu. Nah, jadi di sini kita tidak boleh guna pakai pada istilah bahasa. Tetapi muraqabah di sini kita kena pakai mengikut istilah ulama tasawuf, iaitu maknanya apa? Maknanya iaitu hamba yang keluar daripada dayanya dan upayanya. Apa makna yang kata hamba yang keluar daripada dayanya dan hamba dan upayanya, upaya hamba itu tuan-tuan puan-puan? Apa makna yang kata hamba itu keluar daripada dayanya dan juga upayanya? Kerana mengintai bagi hak ta'ala. And apa maksud? Maksudnya begini, iaitu seorang hamba itu dia tidak melihat ataupun dia tidak nampak dayanya dan juga upayanya. Maka orang yang tidak melihat ataupun tidak memandang kepada dayanya dan upayanya itu, itu dinamakan orang yang keluar daripada dayanya dan upayanya.
Pasalnya dia keluar daripada dayanya dan upayanya, yaitu kerana dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya. Baik. Begitu sifat yang pertama dipanggil yang kata muraqabah itu. Jadi pula yang mana yang kedua yang berikutnya, iaitu hamba yang berpaling ia daripada yang lainnya, yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berpaling di sini tuan-tuan dengan mana berpaling hatinya. Artinya waktu ketika dia muraqabah itu, dia tidak memandang kepada yang lain. Hanya yang dia pandang ialah kepada Allah Subhanahu wa taala jua. Lagi karam ia yang hamba itu di dalam lautan musyahadah akan dia akan hak taala, yakni akan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, kita nak faham bahasa ini kan. Jadi mudah-mudahnya tuan-tuan kita kata begini, iaitu yang kata muraqabah itu, iaitu seorang yang apabila berada di dalam muraqabah itu, dia terkeluar daripada melihat daya dan upayanya, hanya dia melihat Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ataupun dalam perkataan yang lain, iaitu senantiasa hatinya itu memandang kepada Tuhan semata-mata. Dan itu makna muraqabah di sini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, maka muraqabah ini dan dikatakan apa? Yani dikatakan dipanggil zikir, dan zikir dan hati. Zikir qalbi, iaitu mata hatinya itu senantiasa mengingati dan juga mengenang Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya itu senantiasa mengingat bahawa dia selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dia mengingat begitu. Dan mana-mana sahaja dia berada, di mana tempat dia berada, atau di mana masa tempat dia berada, dia mengingati seolah-olah dia itu sedang dipantau ataupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muraqabah ini tentuan dinamakan juga dengan muraqabah ma'iyyah. Dan apa makna muraqabah ma'iyyah? Iaitu dia merasai kebersamaan dan juga kesertaan Allah Subhanahu wa taala di dalam tiap-tiap masa dan waktu dan juga di mana-mana tempat. Faham ke tak? Baik. Kalau dah kita kata payah nak faham tu, cuba kita tengok pula yang kedua ini. Dia mudah sikit untuk kita nak memahaminya. Dia sebut dia kata berkata As-Sayyid Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, berkata As-Sayyid Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, yakni pada menyatakan definisi ataupun pada menyatakan ta'rif muraqabah di sisi ahli haqiqah. Dan apa makna muraqabah di sisi ahli haqiqah? Katanya al-muraqabatu istidamatu ilmil abdi bittila'i rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi. Wa qila
Al-muraqabatu an ta'lama anna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu perkataan As-Sayyid Al-Jurjani di dalam kitabnya yang disebutkan sebagai Mu'jam Al-Mustalahan As-Sufiyah. Sekali lagi saya ulang, yaitu yang kata al-muraqabatu istidamatu ilmil abdi bittila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi. Wa qila al-muraqabatu an ta'lama anna Allah ala kulli syai'in qadirun. Baik. Cuba kita lihat tuan-tuan dia sebut. Jadi dia kata apa? Dia kata artinya, arti muraqabah itu, bermula muraqabah itu mengekalkan pengetahuan hamba. Nah, artinya seorang hamba itu dia mengekalkan pengetahuannya, mengekalkan dengan memandang oleh Allah Ta'ala atasnya, atas hamba dalam sekalian kelakuannya. Itu maknanya muraqabah. Sekali lagi kita ulang, kita baca untuk faham. Jadi yang dikatakan muraqabah itu iaitu mengekalkan pengetahuan hamba, mengekalkan dengan memandang Allah Ta'ala atasnya, atas hamba tadi, di dalam sekalian kelakuan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya secara mudahnya begini, iaitu yang dikatakan ataupun yang nak dinamakan muraqabah itu bahawa seorang hamba itu tahu. Artinya mesti ada pada hamba tadi ilmu pengetahuan. Tahu apa? Tahu apa? Iaitu seorang hamba itu kena ada ilmu pengetahuan pada dirinya. Dia tahu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu senantiasa memandang dan juga memerhatikan segala gerak-gerinya. Begitu maksud. Kemudian hamba ini mengekalkan pengetahuan tersebut. Maka diri mengekalkan pengetahuan itu, itu dinamakan muraqabah. Faham ke tak? Baik. Jadi bayar juga tuan-tuan kita nak faham yang ni kan. Baik, sekali lagi kita buat secara mudah. Jadi yang nak dikatakan muraqabah ini, kalau mengikut takrif ini, iaitu mengekalkan pengetahuan hamba dengan memandang Allah Ta'ala atasnya dalam sekalian kelakuan. Baik, kita buat secara ringkas. Maknanya nak dapat ataupun nak hasil muraqabah ini, seorang hamba dia kena ada ilmu. Faham tak? Dia kena ada ilmu, iaitu ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan di sini tuan-tuan, iaitu ada ilmu pengetahuan bahawa dia tahu Allah Ta'ala itu senantiasa memandangnya, mengintainya, memerhatinya dan juga memantaunya dalam setiap keadaan, dengan mana setiap gerak-geri dia. Tak kira sama ada waktu ketika iaitu bersunyi-sunyian berseorangan ataupun waktu ketika dia berada di khalayak ramai, di hadapan masyarakat, dan di hadapan masyarakat. Baik. Di situ. Sehingga hatta mana tuan-tuan, hatta waktu ketika kita sedang mengajar pun, kalau kita seorang yang guru, seorang yang mengajar orang, waktu ketika kita mengajar pun,
kita kena mengekalkan juga pengetahuan tersebut bahawa Allah Subhanahu wa Taala sedang memerhatikan hati kita. And sebab itu ulama tasawuf berkata, "Idza jalasta ta'idun nasa fakun wa'idhan li nafsika." Bila mana engkau ini duduk untuk memberi pengajaran kepada orang ramai, maka jadikanlah pengajaran itu buat dirimu sendiri. Artinya, bila mana kamu duduk untuk nak mengajar orang ramai, jadikan diri kamu itu mengajar diri kamu sendiri. Sebab kita kata begitu, ulama kata, fa innahum yuraqibuna zahiraka, kerana manusia ini hanya mereka itu melihat dan juga memantau ataupun memandang zahirmu saja. Sedangkan wallahu yuraqibu batinaka, sedangkan Tuhan yakni Allah Subhanahu wa Taala itu sedang memerhatikan hatimu. Maknanya tuan-tuan, kalau kita lihat di situ, walaupun kita ini tengah mengajar, tengah berceramah, tengah memberi tausiah dan sebagainya, waktu kita tengah memberi nasihat pun kita perlu juga muraqabah Allah Subhanahu wa Taala. Jadi muraqabah itu dengan mana apa? Dengan mana kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memerhatikan dan juga memandangkan zahir kita dan juga batin kita. Baik. Maka kita kekalkan pengetahuan tersebut itu, itu dinamakan dia muraqabah. Faham ke tak? Tak tahu dah lah nak guna bahasa macam mana lagi. Sebab tu tuan-tuan, bukan kesemua orang yang boleh mengikuti kuliah-kuliah yang seumpama ini, hanya orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk membuka, untuk dibukakan hatinya dan memahami rahsia-rahsia ilmu ini. Ini kesemuanya atas kehendaki Tuhan dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, tak boleh kalau ada orang yang lari, tak boleh, biasalah tu. Kalau ada orang yang lari, lari daripada kuliah, lari daripada kelas pengajian, orang tanya pasal apa, tak faham. Bukan kesemua yang mudah nak faham benda-benda yang macam ni. Tapi yang penting tuan-tuan, kita minta bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan dengan curahan rahmatnya, limpah kurnianya, kita dapat memahami istilah-istilah ini. Barulah kita tak lari dan juga kita tetap. Baik, sekali lagi kita ulang. Maknanya muraqabah itu mudah sangat ya, kalau dalam bahasa kita menyebut, iaitu kita mengekalkan pengetahuan kita ini, mana kita tahu kata Allah senantiasa tiap-tiap masa, tiap-tiap waktu, tiap-tiap ketika memerhatikan segala gerak-geri kita, zahir kita dan batin hati kita. Jadi apabila Tuhan tahu begitu, kita pun senantiasa juga meringat, mengingati. Jadi Allah Ta'ala memerhati kita, kita juga kena memerhatikan begitu. Sebab muraqabah ini tuan-tuan, kalau kita mengaji dalam bahasa ilmu saraf, dia panggil apa? Dia bina musyarakah. Raqabah yuraqibu muraqabatan atiwadhan fa'ala yufa'ilu mufa'ala, binanya musyarakah. Seperti kita sebut apa? Qatala, kita tak boleh kata bunuh oleh seorang, tapi bila kata-kata qatala artinya bunuh, membunuh antara satu dengan yang lain. Darabah, pukul, memukul antara satu yang dia pukul kita, kita pukul dua. Dan demikian juga dengan perkataan raqabah, intai, mengintai.
Maksudnya apa? Kita juga mengintai Allah itu dengan kita tahu kata Tuhan sedang memerhati kita, dan Allah Ta'ala mengintai, yakni Tuhan memandang kelakuan kita dan juga segala gerak-gerik hati kita, zahir kita, anggota kita. Itu nama muraqabah, intai, mengintai, pandang, memandang. Dia pandang kita, kita pandang dia. Makan 12 kali. Sebab tu musyarakah, dia panggil musyarakah bainal isnain, antara dua. Dia tadi kata muraqabah itu sebelah pihak saja, pihak Tuhan saja ataupun kita sebelah pihak saja dah. Dia kena dua belah pihak. Muraqabah, Allah Ta'ala memerhati kita, kita juga mengintai Allah dengan makna kita mengingati kata Tuhan senantiasa setiap ketika, waktu, di mana tempat sedang memerhatikan gerak-gerik kita, kelakuan kita dan juga hati kita ini. Adakah waktu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengintai kita itu kita lupa kepadanya? Maka dibimbangi dan juga ditakuti tuan-tuan, waktu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerhatikan hati kita, kita tidak mengingatinya, maka kita ini dimasukkan di dalam golongan al-ghafilin, golongan orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, saya pernah menceritakan dah kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat sekalian, bahawa Imam Syafi'i sekalipun waktu ketika dia mengajar, satu ketika dia lupa sedetik kepada Tuhan, maka dia beristighfar. Kerana apa dia beristighfar? Kerana dia takut dan juga dia bimbang, dia itu tergolong dan juga termasuk di dalam golongan orang-orang yang lalai kepada Allah walaupun ketika mengajar, walaupun ketika sembahyang. Allah Akbar. Itu mereka tuan-tuan, mereka itu begitu senantiasa dipanggil istidamah, dengan makna mengekalkan pengetahuan hamba dengan memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam sekalian kelakuannya. Maka mengekalkan inilah tuan-tuan, iaitu diambil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mana malaikat Jibril Alaihi Salam bertanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mal ihsan, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad beritahukan kepada aku apakah itu ihsan. Qala anta'budallah ka'annaka tarahu, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Jadi anta'budallah ka'annaka tarahu, itu isyarat kepada maqam musyahadah. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Jadi yang dikatakan ihsan ini iaitu bahawa engkau berbuat ibadat kepada Allah seolah-olahnya engkau melihat Allah. Ini musyahadah. Fa'il lam takun tarau, kalau engkau ketika berbuat ibadat kepada Allah itu engkau tidak dapat melihat Allah, tidak dapat musyahadah Allah, fa'innahu yarak, maka ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sedang melihatmu. Maka fa'innahu yarah itu tuan-tuan, itu isyarat kepada muraqabah. Dan di situ ada dua maqam. Anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau berbuat ibadat kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Ini isyarat kepada maqam musyahadah. Fa'il lam takun tarah, kalau engkau tidak melihat Allah, fa'innahu yarah, maka ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sedang
memerhatimu, memandangmu, memantaumu. Nah, maka itu tuan-tuan diisyarat kepada muraqabah. Nah, ini dengan maknanya kita mengekalkan pengetahuan. Dengan mana kita tahu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala sedang sentiasa memerhatikan gerak-geri kita dalam apa keadaan dan juga dalam apa masa waktu sekalipun. Nah, baik tuan-tuan, untuk kita mengetahui taham muraqabah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagaimana, mudah ya tuan-tuan, iaitu kita cuba ataupun testkan diri kita sendiri, tengok waktu ketika kita berada di khalayak ramai manusia kan, kita tak berani melakukan maksiat dan dosa. Tetapi waktu ketika kita berseorangan, bersunyi-sunyian tanpa ada manusia, kita balik beralih ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, tengok tak ada siapa, maka kita pun berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tahap muraqabah kita. Oh, waktu ketika berada di hadapan manusia, takut nak buat maksiat kerana ada tuan imam, ada tuan qadhi, ada mufti, ada begitu begini. Tetapi bila kita berada berjauhan daripada manusia, contohnya waktu ketika kita berada di tengah lautan ataupun di dalam hutan belantara, tak ada siapa, maka kita berani melakukan maksiat seolah-olah kita lihat tok qadhi tak ada, tok imam tak ada, ustaz tak ada, tok guru tak ada, siapa tak ada, yang ada kita saja. Maka kita pun berani melakukan maksiat kerana ketika itu kita lupa bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala di mana-mana. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala itu bersama-sama dengan kamu di mana-mana kamu berada. Dan kita lupa yang tu. Itulah tuan-tuan tahap keimanan kita tu malah. Dan tapi kalaulah kita kata waktu ketika kita berada di khalayak ramai, kita tak berani melakukan maksiat, durhaka dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti itu juga waktu ketika kita berseorangan, bersunyi-sunyian, tidak ada siapa pun, kita tidak berani melakukan maksiat. Itu petanda kata tahap kerohanian kita, keimanan kita sempurna. Sempurna. Baik, sebagaimana kita pernah mendengarkan satu hikayat, yaitu satu cerita kan, bahawa sebahagian daripada masyayikh, sebahagian daripada guru-guru ulama tasawuf, dan dia ini ada anak murid yang ramai. Tetapi anak muridnya ini dia membagikan kepada dua kategori. Satu anak murid yang umum, yang ini yang biasa-biasa. Dan satu lagi dia bagi anak muridnya yang khusus, yang ini yang istimewa. Lalu satu hari anak muridnya yang ramai-ramai ini mempertikaikan. Dia kata, wahai syekh, wahai guru, kenapa engkau membeza-bezakan muridmu sedangkan semuanya murid kamu? Ini murid yang dikasihi, ini murid yang kurang dikasihi. Sedangkan tuan-tuan, sepatutnya kita kena bagi sama rata. Maka syekh ini dia nak menyelesaikan masalah ini, lalu dia panggil ke semua muridnya,
datang di hadapannya dan dia memberikan kepada mereka ini tiap-tiap satu orang sebilah pisau dan seekor ayam. Ini kita bawa cerita bersih bau. Bersih bau. Ada orang cerita macam lain tapi kita bawa bersih bau sikit. Cerita yang sama tapi caranya lain sikit. Nak bagi nampak. Nak bagi nampak. Kalau tak nampak juga tak payahlah. Tuhan tak bagi. Nak bagi nampak. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, dia bagi semua anak muridnya. Maka tiap-tiap seorang dia bagi sebilah pisau dan juga seekor ayam, kata setengah ulama, burung. Maka ia kata, kamu pergi bawa pisau dan burung ini dan kemudian pergi kepada satu tempat yang tidak dilihat dan juga tidak diketahui oleh sesiapa dan seorang pun. Kemudian kamu sebedeh. Maka kesemua anak muridnya ini pergi ke tempat yang tak dilihat, yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Mereka memerhatikan di hadapan, di belakang, di kanan, kiri, atas, bawah mereka. Tak ada siapa. Lalu mereka menyembelihkan burung ataupun ayam tersebut. Kecuali satu orang sahaja, dia balik-balik jumpa tuan gurunya tanpa menyembelih, tanpa ayam itu disembelih dan juga tanpa benda pisau itu berdarah. Cuba tuan-tuan tengok. Maka dia tanya, kenapa kamu tidak menyembelih ayam ini? Lalu dia katakan, tuan guru pesan tadi, pergi ke tempat yang tidak dapat dilihat ataupun yang tidak dapat dipandang oleh seorang pun. Maka pada saya, tidak ada satu tempat yang tidak dipandang dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawapan ini tuan-tuan mengejutkan murid-murid yang lain. Lalu apa kata gurunya? Walihaza uqaddimu, kerana ini aku mengutamakan dia, kerana kerohaniannya, kerana kemajuan dalam kerohaniannya. Iaitu mana? Dia semua tetap tempat dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama dengannya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala itu bersama dengan kamu dan di mana kamu berada. Maka kita kena faham bersama di situ dengan makna dia musyahadah ataupun dia muraqabah, dengan makna Tuhan kita ini mengetahui segala gerak-geri kita, segala perbuatan kita, segala hal zahir dan batin kita, di mana-mana kita berada Tuhan tahu. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, guru ini mengutamakan dan juga menyayangi anak muridnya ini, iaitu kerana kemajuannya di dalam kerohanian. Sebab itu tuan-tuan, ada anak murid ini, ada anak murid yang khusus, ada anak murid yang umum. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sahabat itu ramai, tetapi ada sahabat yang khas, khusus, ada sahabat yang umum. Ada ahli syura daripada kalangan sahabat, tapi ahli syura yang khusus. Ada juga ahli syura yang umum. Demikianlah tuan-tuan, dengan anak murid. Bagi setiap-tiap seorang guru, ada anak murid yang umum, ada anak murid yang khusus. Maka gurunya mengetahui siapa yang khusus, siapa yang umum. Maka yang khusus inilah tuan-tuan yang tak lari, umum ni lari. Seperti mana juga ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hamba-hambanya yang khusus. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadih.
cuma paham fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa yang tenang lagi tetap, kembalilah dan pulanglah olehmu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah olehmu di dalam kalangan hamba-hambaku. Cuba tuan-tuan tengok. Ala kulli hal, kita kesemuanya hamba Allah. Yang beriman pun hamba Allah, yang tak beriman pun hamba Allah. Umum, secara umumnya kita kesemua hamba Allah. Tetapi ada bagi Allah hamba yang makhsusin. Baik itu kalau kita dengar dalam kitab tafsir, fadkhuli fi ibadi ay ibadi al-makhsusin, masuklah oleh kamu di dalam kalangan hamba-hambaku, yakni hamba-hambaku yang khusus. Di situ kita dapat lihat bahawa Tuhan pun mempunyai hamba yang khusus, ada yang mempunyai hamba yang umum. Demikian juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang khusus, ada sahabat yang umum. Maka guru-guru ini, ulama-ulama ini pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada bagi guru-guru ini juga anak murid yang khusus, ada anak murid yang umum. Ini untuk kita nak tahu tuan-tuan, bukan kesemua orang boleh memahami rahsia ini, hanya mungkin orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan bukan kesemua juga orang boleh buat mengamalkan perkara ini, hanya orang-orang yang dipilih, dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baik. Sebab tu kita tengok bukan mudah seperti mana yang kita ceritakan tadi. Ada seorang murid kan yang kemajuan di dalam kerohanian dia itu. Baik. Kita kembali balik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kepada di atas dan kepada apa yang kita membicarakan, iaitu apakah makna muraqabah. Mudah cakapnya begini, yang kata muraqabah itu kita mengekalkan pengetahuan kita bahawa Allah senantiasa memerhatikan dan juga melihat apa saja keadaan dan kelakuan yang kita lakukan, yakni segala gerak-geri kita, hatta waktu ketika kita sembahyang pun Allah Ta'ala memerhatikan hati kita dan juga zahir kita. Waktu ketika kita mengajar pun Allah Ta'ala sedang memerhatikan hati kita. Itu makna mengekalkan pengetahuan, makna muraqabatullah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sikit demi sikit tuan-tuan, hati kita itu terkikis daripadanya sifat-sifat kecelaan. Tengok terkikis kan, bila kita senantiasa mengingati Allah Ta'ala sedang memerhati, memandang sikit-sikit terkikis, terkikis, terkikis sifat-sifat kecelaan bagi nafsu. Cuba kita tengok sikit lagi. Dia kata, dan berkata setengah ulama. Tasawuf, dia kata apa? Dia kata bermula muraqabah itu, yang dikatakan muraqabah itu ialah bahawa engkau mengetahui. Tengok, maknanya muraqabah itu dia merujuk kepada ilmu. Maka ilmu itu tuan-tuan, dia ada dua macam. Ada ilmu lisan, ada ilmu qalbi. Ilmu lidah, dia hanya berkisar, berkitar di atas lidah saja.
dia bermain-main di atas lidah sahaja, berlegar-legar di atas lidah sahaja. Maka ilmu yang bermain-main ataupun yang berlegar-legar di atas lidah ini, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata ilmu ini dia panggil menjadi hujah ke atas kita, artinya memberi mudarat. Nah, memberi mudarat. Yang kedua iaitu ilmu al-qalbi, iaitu panggil ilmu hati. Ilmu hati, maka ilmu hati inilah seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan ilmu yang memberi manfaat. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi kita bersabda, al-ilmu ilmani, ilmu al-lisani, wa dhalika hujjatun hujjatullahi 'alal 'alamin, wa ilmu al-qalbi wa dhalika al-'ilmu an-nafi'u, au kama qala. Nabi kata bermula ilmu itu dua ilmu, al-'ilmu ilmani, ilmu itu dua ilmu. Ilmu yang pertama iaitu ilmu lisan, maka ilmu lidah ini tuan-tuan dia hanya berlegar berputar di atas lahir lidah sahaja. Oh, pandai bercakap pura-pura tapi nak buat tak reti, andai bicara tapi praktikal tak reti, kan? Itu namanya ilmu lisan. Maka ilmu lisan ini Nabi kata itu akan menjadi hujah Allah ke atas seluruh alam. Hujah atas apa maksud? Hujah yang memberi mudarat, bukan memberi manfaat. Tetapi ilmu yang kedua iaitu ilmu al-qalbi, ilmu hati. Maka ilmu hati inilah dia panggil ilmu nafi', itulah ilmu yang memberi manfaat. Baik tuan-tuan, kita kembali balik kepada musyahad muraqabah tadi, iaitu muraqabah ialah bahawa engkau mengetahui. Tahu di sini dia panggil ilmu apa? Bukan ilmu lisan, tapi mengetahui di sini dengan mana ilmu al-qalbi. Hati kita itu tahu, hati kita itu merasai, hati kita itu menyedari. Nah, itu panggil ilmu al-qalbi. Hati kita tahu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu amal kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi amal kuasa di atas segala-galanya. Maka di antara Tuhan kita kuasa itu mana? Tuhan kita kuasa memerhatikan dan juga melihat segala gerak-geri kita, segala pergerakan diam kita, di mana-mana kita berada dan juga pada masa mana kita berada. Tuhan kita Maha Kuasa. Kita tak lepas daripada pengetahuan Tuhan. Kalau begitu tuan-tuan, apabila Tuhan tahu, tahu saja ya kah? Tak, Tuhan tak tahu saja. Tetapi Tuhan apabila dia mengetahui, maka dia akan membalasnya. Dan maka balasan itu mengikut di atas jenis amalan kita sikitnya dan banyaknya. Kalau amalan kita itu baik, maka dibalas dengan yang baik, dan jika tidak baik, maka dibalas dengan tidak baik. Begitu kalau sikit dibalas sedikit, kalau banyak maka dibalas dengan yang setimpal dengannya. Jadi tuan-tuan, bila kita rasa begitu, Allah rasa kecut dalam hati kita, rasa takut dalam hati kita. Kalaulah terlupa kita satu saat daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti kita telah kufur dengan nikmat-nikmat Tuhan. Itu di antara ulama-ulama sehingga begitu. Kan? Di antaranya seperti Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu,
sehingga menghukumkan dirinya itu daripada binatang kalau dia lupa satu detik kepada Tuhan. Aku bukan manusia lagi, bahkan aku ini binatang. Dan Tuhan begitu satu detik. Begitu juga yang berlaku kepada Sayyidi Umar Al-Fadhil radhiyallahu anhu, kalau terlintas di dalam hatinya sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghukumkan dirinya dengan murtad. Allahu akbar. Itu di sisi orang-orang yang begitu, tuan-tuan. Mereka sangat menjaga setiap masa, setiap waktu muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau begitu, macam mana hati mereka itu tidak bersih, hati mereka itu tidak dipenuhi dengan nur dan juga cahaya, sudah terkikis daripada mereka itu segala sifat-sifat yang tercela. Kan? Baik, cakap nampak lagu mudah, kan? Nak buat tu tak tahulah, tapi kalau nak buat, tuan-tuan, dia kena proses bersungguh-sungguh dan juga berterusan. Jangan hangat-hangat tiayam, kan? Kena buat sikit-sikit-sikit, berterusan-berterusan, berpanjangan, insyaAllah. Lama-lama dia akan bertukar menjadi kebiasaan, kan? Sebab itu kata Al-Habib Abdullah Haddad dalam hikamnya, al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Adat, kebiasaan itu apabila dia sudah tetap, maka dia akan menyalin. Maksudnya dia akan menukarkan. Dulu kita ini suka lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita membiasakan diri dengan mengingati Allah, mengenang Allah, biasakan diri sehingga menjadi satu ketetapan. Dah tetap. Bila tetap, maka nasakhat, dia akan mengubahkan adat-adat kita yang dahulu, tabiat-tabiat kita yang dahulu itu menjadi tabiat yang lebih baik lagi. Kena mula, tuan-tuan, daripada sekarang ini. Jangan kita biarkan nantilah, tunggulah sah, nantilah. Jangan, kena mula, kena latih diri. Kalau kita nak menjadi orang yang berjaya di akhirat nanti. Baik. Kemudian cuba kita lihat lagi, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Secara ringkasnya dia kata, kesimpulannya, maka muraqabah itu adalah suatu, salah satu daripada sehampir-hampir jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah ta'ala. Itu kesimpulan dia. Bahasanya kita panggil begini, muraqabah kita panggil sebab, kan? Ma'rifah Allah itu kita panggil musabab, kan? Sebab, musabab. Maka yang membicarakan sebab musabab ini tentang dipanggil hukum adat. Dia tak bicara hukum syarak. Hukum syarak, dia tak bicara begitu. Kita juga hukum akal, dia tak bicara begitu. Jadi yang membicarakan sebab dengan musabab ini ialah hukum adat. Sebab itu makna hukum adat itu iaitu isbatu rabtin baina amrin wa amrin.
yaitu kita menetamkan satu pertambatan di antara satu perkara dengan satu perkara, yaitu kita menetamkan pertambatan sabab dengan musabab. Dengan mana? Bila ada sabab, adalah musabab dia. Bila tak ada musabab, maka tidak ada musabab dia. Apa dia sabab musabab ni? Contoh kita kata begini. Kenyang. Kenyang kita panggil musabab. Sebab dia apa? Ada makan. Artinya bila ada makan, ada kenyang. Kebiasaannya begitu. Jadi sebab dia makan. Bila ada makan, adalah musabab, iaitu ada kenyang. Bila ada minum, maka adalah puas dan hilang dahaga, hilang kehausan. Dan itu kita panggil sebab musabab. Maka demikianlah tuan-tuan, ma'rifatullah musabab. And maka sebabnya apa? Hani riyadhah muraqabah. And riyadhah dan muraqabah, ini sebab. Maknanya kalaulah kita ini tidak riyadhah dan tidak muraqabah, adat kata kita tak akan dapat musabab. Yani tak akan dapat ma'rifatullah, tak akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah yang khusus. Kerana ma'rifah yang khusus untuk ahli khusus, ma'rifah yang umum untuk orang awam. Jangan kita dengan jiwujun qidam baqa, itu ma'rifah asasiyah, ma'rifah basic umum, itu untuk orang awam. Maka ma'rifah yang khusus untuk orang yang khusus. Jadi nak dapat ma'rifah khusus, dia kena ada jalan khusus dia. Apa jalan khususnya? Riyadahnya, mujahadahnya, bahawa boleh sampai kepada ma'rifah yang khus. Faham tak? Ini nak cerita begitu. Nak cerita begitu. Sebab tu dia kata sini, muraqabah itu adalah salah suatu daripada sehampir-hampir jalan yang menyampaikan kepada ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak dapat ma'rifah yang khusus, nak faham ilmu-ilmu yang halus yang dalam-dalam daripada ma'rifah ketuhanan ini, tuan-tuan, rahsia-rahsia ketuhanan, mesti kita kena ada riyadhah nafsu, mujahadah nafsu, dan juga kena ada muraqabah, barulah kita akan dapat ma'rifah yang khasah. Bukan senang lah, maksudnya kena ada jalan-jalan dia, ikut prosedur dia. Ini kita tengok dari segi hukum adat. Ada juga tuan-tuan yang menyalahi adat. Kerana kita mengaji dalam hukum adat, hukum adat itu sah menyalahi. Dia panggil ma'asihatit takhalluf. Hukum adat itu sah kita menyalahi. Maka kita tidak menafikan bahawa ada orang yang tak perlu riyadhah, tak perlu mujahadah, tak perlu muraqabah, tetapi dia mendapat ma'rifah yang khusus. Ada, bukan tak ada. Tetapi perkara ini kita panggil nadir, jarang-jarang ada, jarang-jarang berlaku. Kalau ada pun hukumnya seperti mana tak ada. Artinya sikit sangat perkara itu terjadi dan juga berlaku. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, kalau kita nak sampai kepada ma'rifah yang khusus ataupun ma'rifah yang sempurna, ataupun kita nak berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ini nak memahami segala rahsia-rahsia ilmu Tuhan yang halus, maka tak dapat tidak tuan-tuan kena melalui proses yang kita sebutkan ini, iaitu mujahadah, riyadhah dan muraqabah yang kita sebutkan tadi. Baik.
Kalau begitu tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kenapa Tuan Kitam ini dia mengatakan bahawa muraqabah ini salah suatu? Ini kita nak faham ibarat pula. Dia kata salah suatu daripada sehampir-hampir jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna? Maknanya di situ dia nak beritahu kepada kita bahawa jalan kita nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak, tapi salah satu daripada yang banyak itu iaitu dengan cara muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara juga jalan yang menyampaikan seorang itu kepada ma'rifatullah itu dengan jalan zikrullah, berzikir. Kita tidak menafikan juga, dan begitu juga dengan jalan mujahadah. Ada juga dengan jalan-jalan yang lainnya, banyak lagi jalan. Sebab itu ulama kata at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaiq, jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah itu banyaknya seperti banyaknya nafas-nafas makhluk ini, banyak. Dan tetapi salah satu daripada jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah itu iaitu dengan jalan muraqabah. Baik. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna Allah kana alaikum raqiba. Raqiba. Inna Allah kana alaikum raqiba. Kalau kita pelajari dalam ilmu bahasa Arab, kana dan pada sifat Tuhan dipanggil dengan makna lam yazal. Lam yazal bahasa kita panggil senantiasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu senantiasa memerhati kamu, mengintai kamu, memandang kepada kamu. Dan baik, kalau begitu bila kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa memerhati dan mengintai kepada kamu, kita juga kena senantiasa mengingati bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa mengintai dan juga memerhatikan kita. Jadi ketika itu tuan-tuan, kita juga jadi senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu bangi sentiasa muraqabah, sentiasa ingat Tuhan. Bila mana sentiasa ingat Tuhan, tuan-tuan, ada tak benda-benda yang lain yang boleh masuk dalam hati kita? Tak ada. Bila tak ada, ketika itu akan terkikislah segala kejahatan-kejahatan, kekaratan-kekaratan yang ada di dalam hati kita. Ini dikatakan tariqut tazkiyah wa tasfiyah. Ini cara nak mengikiskan, cara nak membuangkan segala kecelaan yang ada dalam hati kita. Salah satunya dengan muraqabah. Habis. Saya salah. Baik. Dia kata seperti masa bagaimana berkata Syekh Diyauddin, wa'alam annal muraqabata hiya aqrabu turuqi ila Allah Ta'ala min haitsu at-taqarrubi ilayh. Situ dulu lah. Sebagaimana berkata Syekh Diyauddin. Situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ikal.
dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maksudnya Tuhan kata, dan kami lebih dekat ataupun lebih hampir kepada seorang hamba itu, lebih dekat, lebih hampir daripada hablil warid, yakni daripada urat leher. Kalau urat dengan leher ni dekat dah orang yang urat leher, tetapi Tuhan kata kami ni lebih dekat lagi daripada urat, dekatnya urat kepada leher itu. Jadi tuan-tuan, maka ayat ini termasuk di dalam kata ayat mutasyabihat. Bagi ayat mutasyabihat, kerana di dalam Al-Quran ini terdapat dua ayat, iaitu yang pertama ayat muhkamat dan yang keduanya ayat mutasyabihat. Maka apa makna ayat muhkaman? Ayat muhkaman itu kata ulama usul tafsir, seperti mana yang ditarifkan dalam kitab Manayilul Irfan fi Ulumil Quran, iaitu di dalam bab yang ke-15 daripada bab ayat mutasyabihat ini, dia kata al-muhkam itu maknanya iaitu ma yattadihu ma'nahu, iaitu ayat yang jelas, ayat yang nyata maknanya, pengertiannya itu jelas. Contohnya seperti mana kita sebut wa aqimus salat, aqimus salata wa atuz zakata, dirikan olehmu akan sembahyang dan tunaikan olehmu akan zakat. Ini jelas, tidak berajan kepada tawi mawi lagi. Baik, kita tak ke tepi dulu. Jelas, nanti kita bincangkan dalam kitab Paku Iman Tunggu, perbincangannya dalam sifat mukhalafah lil hawadis, panjang lebar. Baik. Dan yang kedua terdapat di dalam Al-Quran ini, dia panggil ayat mutasyabihah. Jadi ayat mutasyabihah ini dengan makna ma lam yattadih ma'nahu, iaitu ayat yang tak jelas ataupun ayat yang tak terang maknanya. Bahkan ayat ini terkadang dia menunjuk menyerupai Allah Ta'ala dengan baharu. Maka banyak di dalam ayat Quran, di antaranya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Tuhan yang Rahman itu duduk di atas arasy, duduk. Ini mutasyabihat, dia panggil yang memberi waham menyerupai dengan yang baharu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka itu. Ini mutasyabihah. Kan? Waja'al malaku, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datang Tuhanmu pada ketika malaikat sedang berbaris-baris. Tuhan datang, ja'a rabbuka, wa yabqa waju rabbika zul jalali wal ikram, dan seumpamanya. Ini nama mutasyabihah. Maka termasuk juga di dalam ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kerana zahir maknanya memberi paham kata Tuhan dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada orang leher. Bila kata dekat, tuan-tuan, dekat itu sifat bagi siapa? Faham yang tu lah. Dekat lawannya apa? Jauh. Nah, dekat dia panggil al-qurbu, jauh al-bu'addu, jauh. Yang dekat dia panggil qarib, yang jauh dia panggil ba'id. Seperti mana juga dalam ayat Quran Tuhan sebut apa?
wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila mana bertanya kepada engkau oleh hamba-hamba aku mengenai aku, fa inni qarib, bagi tahu kepada mereka, kata aku ni dekat. Ini ketika mana? Ketika para sahabat mereka berdoa dengan doa yang terakhir. Itu kan dipertanyakan Nabi, wahai Rasulullah, kami nak doa ni doa dekat mana, doa terakhir ke? Kalau Tuhan itu duduk jauh, kami nak doa terakhir sikit bagi dia dengar. Kalau Tuhan tu dekat, kami nak doa pelan sikit sebab dia dekat. Fa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa ketika mana dia berdoa. Kalau mereka tanya mengenai aku, habaq kat depa, kata aku ini cukup dekat dengan mereka. Jadi apa makna dekat di situ, tuan-tuan? Ini kena bincang panjang dalam bab tauhid, tetapi yang tanya ini dia lebih khusus kepada bab tasawuf. Jadi dekat di situ, tuan-tuan, bukan dekat dengan zat, tetapi dekat di situ panggil dekat dengan sifat ilmunya. Mana Tuhan kita tahu. Dekat ke jauh ke? Dekat dengan sifat ilmunya. Tuhan kita mengetahui kan apa segala gerak-geri kita. Begitu juga wa wa ma'akum aynama kuntum, tu dia bersama dengan kamu, bersama dengan ilmunya. Di mana-mana kamu berada, teman mana pun Tuhan tahu. Tak sah tersembunyilah, tak sah tersembunyilah, walau di mana pun, maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Begitu juga qarib, juga dengan dekat, dekat dengan rahmatnya. Ada beberapa tafsiran, ada beberapa makna. Dekat dengan rahmatnya, dekat dengan ilmu pengetahuannya, ada banyak huraian. Tetapi nak cerita di situ bukan mana dekat zat dengan zat, seperti mana dekat botai dengan gelas ini. Tak, ini dipanggil dekat jirim dengan jirim. Tuhan kita laisa kamitslihi syai, tidak menyerupai dengan yang baru, kerana Tuhan kita itu bersifat dengan mukhalafah lil hawadis. Bukan dekat botai dengan gelas. Tak, bukan begitu. Jadi dekat di situ kita panggil dekat ma'nawi, kan, bukan dekat hissi. Kalau yang ni kita panggil qurbun, qurbun hissi, boleh nampak botai dekat dengan gelas, kan. Ini panggil qurbun hissiyun. Maka dekat Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya kita panggil qurbun ma'nawi. Hakaza, macam tu juga yang disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya min nawafili hatta uhibbahu fa idza ababtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bi ila akhir alhadis. Yang panjang. Nabi kata apa? Senantiasalah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepada aku. Jadi dekat dirinya kepada aku. Hal bagaimana kata mendekatkan dirinya kepada aku? Seorang hamba, hamba mendekatkan kepada Tuhan. Nak dekat pada kepada Tuhan. Macam yang kita sebutlah, seorang itu bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendampingkan diri kepada Allah. Dekat, damping dengan makna apa? Damping dekat ma'nawi, bukan hissi. Sebab itu kalau di dalam kitab Al-Qawlul Matin fi Tawahidil Arifin, karangan bagi Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, menyebut qurbun dia ada dua. Dia panggil qurbun nawa, qurbul faraid dengan qurbun nawafil.
Jadi qurbul faraid, kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita mengerjakan segala keperluan. Itu panggil qurbul faraid. Qurbun nawafil, dengan mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kita mengerjakan segala sunat. Maka dekat ini dia panggil qurbun ma'nawiyun. Makna tak dapat kita gambarkan, bukan seperti dekat botol dengan gelas. Ini mustahil kerana Tuhan kita mukhalafah lil hawadis, bukan jirim, bukan jisim dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Ha, lagi. Mudah cakapnya begini. Bahasa kita riyadhah ni kita panggil latih tubuh, melatih nafsu, kita melatih tubuh. Latihan, latihan, latih, melatih, melatih. Itu nama riyadhah. Manakala mujahadah, lawan. Ah, beza gitu ya. Mujahadah, kita melawan. Riyadhah, melatih. Ah, mudah kan kita miringkan. Riyadhah itu maksudnya melatih nafsu. Manakala mujahadah, melawan nafsu. Apa makna lawan? Menyalahi segala tuntutan dia. Habis. Dia nak, kita lawan dia. Ha, itu mujahadah. Ringkas. Eh? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر صابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.